Kita berharap nanti akan ini sebetulnya ada perencanaan ke depan ya, setelah pengelolaannya kita tingkatkan, fasilitasnya kita ingin juga tingkatkan, jadi punya standar yang sama gitu ya. Juga nanti juga ada rencana dari Kementerian Agama untuk juga asrama haji ini melayani jemaah umroh. Nah tentu ini perlu dimitigasi, dibicarakan untuk pelayanan asrama haji, fungsi-fungsinya antar asrama haji itu lebih integratif, satu sama lain saling melengkapi, dan kedua standarnya itu kalau bisa juga sama gitu ya. Dan ini memang kuncinya, salah satunya adalah pengelolaan yang lebih baik. Nah jadi kunjungan kita Panja Asrama Haji Komisi 8 DPR RI ke Asrama Haji Donohudan untuk mendapatkan gambaran sekaligus memberikan masukan-masukan, dan kami juga mendapatkan banyak sekali masukan mengenai kondisi asrama haji di Jawa Tengah. Dan semangat perbaikan itu ya, semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita bagi pembahasan menyangkut perkembangan asrama haji di DPR.